atas. Ya. Kita itu nggak bakalan nginep. Nanti dimarahin siapa kalau nginep? Dimarahin orang tua lah. Dicari mama. Mau nginep? Mau nginep? Hah? Halalin aku dong. Gue itu berada di pantai barat Pangandaran. Dan ini dia jembatan yang baru saja terhubung ya, antara Pangandaran dengan pantai Batu Hiu. Oke, nah, dan di hari ini gue akan explore hotel yang terbengkalai di Pangandaran. Dan sayangnya kita itu nggak bisa terkoneksi di intercomnya karena baterainya itu low bat. Panas juga ya. Oke. Wih, keren juga ya. Indah pemandangannya, Wak. Wih, gokil. Nah, buat semuanya yang belum pernah ke Pangandaran, ayo berkunjunglah ke Pangandaran. Oke. Wah, mantep jalannya, eh. Keren pisan, eh. Nah, tepatnya hotel yang gua akan explore itu ya. Noh. Ada di sana, nah. Itu hotelnya itu pokoknya besar banget, tapi gak tahu kenapa ini terbengkalai. Nah, habis ini pas kita nongol nih, indah banget nih. 1, 2, 3. Wih, keren banget, Wak. Pantainya keren banget. Kamu di samping kiri dong, biar kelihatan sama kamera yang depan. Biar kelihatan. Nah, ini dia ya hotel yang terbengkalai. Ini kalau kita masuk takutnya kenapa-napa gitu kan. Kalau banyak orang sih oke. Tapi kalau kita hanya berdua, ini takutkannya itu orang-orang pada nuduh kita yang enggak-enggak gitu kan. Mau ngapain? Habis ngapain? Ah, itu tuh yang kita khawatirkan. Masih bagus, mubazir. No. Besar banget gitu kan. Jadi ceritanya ini itu Hotel Aston. Gak tau lah pokoknya. Gak tau namanya, gak lupa lagi kata si mamangnya. Apa? Hotel apa? Gak tau namanya. Ah? Gak tau, pokoknya ini terbengkalai seperti ini. Saatnya kita untuk menuju ke Pantai Pangandaran. Kita cari makan dulu ya teman semuanya ya. Ini si Akang pasti nawarin hotel ya. Mual Kang. Tuh, mau nggak ditawarin kamar? Naik ke sini pernah nggak? Hah? Belum pernah. Pedas banget kelihatannya. Pedas, emang sambal pedas. Sambal hijau ya? Pedas. Pedas ya. Minumnya lemon tea. Oke, segar. Sehari kita panas-panasan dan nanti sore kita bakalan untuk main ke pantai melihat sunset. Nanti kita pantai, tepatnya sekarang jam 4:30 sore ini mataharinya benar-benar terik banget ya. Kita mau bermain air nih sama Teh Tasya. Hey. Hai. Kita mau berenang. Berenang, sok atuh nyebur, Bu. Bohong deh. Ye. Katanya mau berenang. Badai ngeem, iya ngumpul. Apa? Kaki. Tapi kata orang tua, nah kalau gatal-gatal itu. Nah kebetulan nih kan gatal-gatal kamu ya? Enak aja. Bukan. Awas sendoknya itu kena air. Iya. Ayo. Kan mau bikin itu. Apa? Video. Video. Awas itu agak ke atas sedikit tuh. Nanti kena air basah. Gak apa-apa. Repot. Gak apa-apa. Buat oleh-oleh ke rumah gitu. Ya iyalah. Ayo kita main air. Iya. Awas itu handphonenya jatuh. Oh enggak. Iya, lari. Ayo. Wih, adem. Wah. Adem banget. So, aku tuh kemana gitu kan. Dia emang itu ikutin aku terus. Wah, seneng banget dia, Pak.
Wih. Ih, terlalu banget. Mataharinya benar-benar terik banget, noh. Seru. Seru ya? Ayo, mending. Masa? Apa? Tasnya disimpan. Terus kita nyembur. Enggak boleh. Beli baju lagi aja gitu kan? Eh, jangan atuh. Beli baju lagi. Enggak ada baju panjang, adanya yang pendek. Ya beli nanti. Di mana belinya? Nanti banyak. Enggak mau. Gak kan enggak bawa sabun. Ya kan nanti beli. Gimana? Beli gitu kan. Mau ah. Ini batasnya sampai mana sih? Batas sampai Australia. Ibu kan. Maksudnya ke sana. Oh, itu sampai tengah juga bisa. Enggak boleh. Boleh. Oke, jadi seneng banget dia. Akhirnya matai bareng. Seperti janji gue ya. Kalau diajak ke pantai bakalan mau atau enggak. Dan ternyata dia mau juga. Maulah. Kenapa? Hah? Semenjak di banjir enggak pernah kemana-mana ya? Enggak. Tuh airnya ih enak banget, adem. makin tengah gitu kan. Awas tuh handphonenya kena air. Enggak. Ayo jelas banget. Gak apa-apa tuh. Basah. Kok mundur-mundur sih? Dia takut. Wih, enak banget, adem. Sandalnya mana? Oh itu tuh. Ada. Perasaan tadi di sana, tapi iya, makin ke sini ya. Makin sini baik. Nih. Mau bikin video sih handphonenya? Enggak. Lah, ayo. Enggak mau. Buat Insta story gitu. Akan menikmati sunset di Pantai Pangandaran bareng sama Teh Tasya nih. Iya dong. Oke, sunsetnya mana? Sana. Oke, noh. Sebentar lagi terbenam ya teman semuanya. Kita akan menikmati keindahan sunset di Pantai Pangandaran. Iya. Wow. Apa? Ini kesorean kalau andaikan ini masih pagi gitu kan ke itu. Seru ya? Pasir putih. Mundur-mundur baik dia mah pinginnya teduh. Iya kan gini nih. Nah. Ngumpet di ini. Apa namanya? Kalangkang aku. Dari kalangkang bahasa Indonesia nah apa? Apa ya? Kalangkang. Kalangkang teh apa ya? Apa sih? Enggak tahu. Wih, indah banget ini. Sunsetnya. Gile, mantep. Ih, keren. Mataharinya, Wak. Indah banget ini. Ceria banget dia. Aduh, share. Ini kalau ke sana, ke mana? Itu ujungnya masih jauh, itu bisa ke itu tempat makan. Seru. Ya, andaikan sama badannya basah-basah. Ih, udah basah, lihat tuh. Ah, itu masih segitu. Itu mending basah-basahan ya. Enggak. Terus nanti beli baju lagi aja. Enggak. Buat disalinannya. Enggak. Tanggung. Enggak mau. Basah-basah segini mah tuh. No, basah cuma segitu doang. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kita hanya berdua ya tuh semuanya. Tapi kita tuh gak bakalan sampai malam di sini ya. Karena kita mau langsung pulang ya. Sekarang jadi kita itu gak bakalan nginep. Nanti dimarahin siapa kalau nginep? Dimarahin orang tua lah. Dicari mama. Mau nginep? Halalin aku dong.
banget ya. Gokil-gokil nih. Ini indah banget tuh, Wak. Seru. Gokil ini bisa melihat ya matahari yang di belakang gua. Wah, indah banget. Keren-keren. Kita akan menikmati sunset ya di hari ini. Kok basah? Gak apa-apa. Tapi jangan terlalu atas, tentunya masuk angin. Iya. Oh, beli legging aja gitu kan? Gak mau. Lah, kenapa? Nanti juga kering kok. Ya, kering sih kering. Tapi nantinya takutnya tuh masuk angin. Enggak. Mau enggak saya videoin? Enggak mau. Ayo. Enggak. Kayak yang enak tuh berenang. Ayo atuh. Dia pingin berenang kayak ibu-ibu yang gitu tuh. Tapi dia enggak tahu kenapa. Mungkin malu atau kenapa? Karena enggak bawa baju ganti. Terus enggak mau ribet. Enggak mau mandi. Gak mau mandi dia. Emang seharian gak suka mandi kali. Enak aja. Makin tengah yuk. Coba yuk. Tapi tengah jangan lagi. Terlalu tengah. Oke. Ya. Terus. Kami mohon perhatian, Pak. Beritahukan kepada para wisatawan, khususnya setelah pimpinan berenang, ada informasi. Batas izin Anda berenang di Pantai Pangandaran dimulai dari pukul 6 sampai pukul 17. Oke, jadi informasinya itu untuk jam berenang itu sampai jam 17, berarti jam 5 sore ya? Iya. Sekarang jam? Udah jam 5. Jam 5 sore ini. Jadi jangan terlalu tengah ya? Jadi iya. Jadi hanya di pesisir-pesisir aja gitu kan. Jadi untuk izin berenangnya itu jam 6 sampai jam 17. Oke, jadi bukan itu jam 6 pagi. Iya. Kalau jam 6 kurang belum buka. Dia takut air. Kaget. Iya. Ini indah banget loh. Noh. Indah. Ih, keren. Sini saya fotoin mau enggak? Hah? Saya fotoin bagus loh. Selfie. Fotoin nih. Bentar ya. Nah, jangan di ini di Instagram. Iya, di Instagram. Di kamera biasa, kamera biasa. Di kamera biasa ya. Sebentar. Diam. Diam, sok. 1, 2, 3, pos. Kembali kepada para wisatawan. Oke. Coba lihat. Silakan ada ke pinggir. Ih, bagus. Kan? Bagus lagi. Mau. Sebentar. Lagi. Ya, oke. 3, 2, 1. Agak neo ke kiri dikit. Nah. Oke. Pasti bagus. Pastilah. Yang fotonya juga FB. Wow. Ayo kita selfie berdua. Boleh. Kita mau selfie ya teman semuanya ya. Kamera biasa atau? Kamera biasa aja. Bentar. Ini mana? Oh, seram. Oke. Cudah. Seru banget. Riang banget dia. Ya, ada perahu di sana yuk. Kita dekat perahu yuk. Gak mau. Nah, itu perahu yang itu. Tadi itu peringatan bagi yang berenang ya? Oh, kita kan nggak berenang. Nah, jadi kita kan cuma boleh. Bermain air. Boleh. Cuprakan cek orang Sunda nama. Kayak anak kecil ya? Aduh, ini kalau pagi hari enak banget nih. Bawa sabun. Sekalian mandi di sini.
Gak boleh dong. Ini ada ini nih, ada perahu, Wak. Oh. Eh, mau difotoin enggak di sini? Enggak mau. Ih, bagus grabe. Eh, kelah. Gua juga bawa kamera sih, tapi lebih simpel di handphone ya biar langsung posting kan. Oke. Okay. Up, di situ udah. Lebih bagus kamera biasa deh. Biasa. Oh, bentar. Tunggu dulu. Kan masih sambil sebentar. Oke. Awas, awas. Awas. Hai. Oh. Oke, jadi ini perahunya bakalan melaju kayaknya. Ini handphonenya. Udah belum tadi? Udah dapet. Ini bentar lagi matahari bakalan terbenam. No. Keren ya, kita selfie yuk. Yes. Ketinggian itunya. Apanya? Bayangannya ketinggian terlalu panjang. Agaknya jongkok. Enggak, itunya terlalu panjang. Apa namanya? Bayangannya terlalu panjang. Harusnya berapa meter gitu? Harusnya nanti ya. Enggak banget yakin Pantai Pangandaran. Itu bocah lagi santai, kita sampai di santuy banget. Ayo kita samperin. Cewek apa cowok? Itu cewek. Hah? Cewek. Nah. Yakin, indah banget ini. Ih, makin sore makin tinggi ya. Di mana dia? Ayo. Hah? Ayo. Dekat ke motor yuk. Yuk. Ke sini. No, motornya di sono, no. Mana? Sono. Ya. Kecebrekan wae. Kenapa nih? Sendalnya di mana? Masih jauh tuh. Jauh di sana. Ayo kita. Keren kan? Bagus. Gimana? Seneng banget di hari ini? Seneng banget. Oke, jadi terima kasih buat semuanya. Kita mau lanjut pulang. Ini sekitaran 5 menit lagi kita bakalan pulang ke Banjar. Buat semuanya sudah mampir, terima kasih banyak ya sudah menemani vlog kita ya di hari ini di Pantai Pangandaran tempatnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya bareng sama Dekas ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.